Hai hai, jumpa lagi dengan Mama Ina. Kali ini Mama Ina mau bagi resep udang crispy. Udang goreng tepung crispy. Sambal goreng kentang masak-masak sih buat pesanan catering aja. Apel, nasi, sama acar, ketimun ya. Alhamdulillah dapat. Mantap. Ini bahan-bahannya ya guys. Udang yang udah dibersihin kepalanya, lada bubuk, Royco, sama tepung aja sih, nanti kasih air. Kita cuci dulu. Biasa ya, tepung kering sama tepung basah. Bumbunya sama aja. Tepung ada lada bubuk sama Royco. Nah, ini buat tepung cairnya. Ke kompor. Ini udah bersih, pakai banget. Lama banget itu nyucinya. Jadi aduk-aduk seperti biasa sampai terbalut tepung semua. Lalu dipindahkan ke tepung kering. Mudah kan? Bumbunya juga sederhana, gak usah direndam-rendam pakai bawang gitu-gitu, udah enak. Tinggal goreng. Simpel ya guys, anak saya aja bisa loh bikin udang crispy atau biasanya cumi crispy gitu, sama aja sih. Satu persatu gorengnya sih nggak usah lama-lama, udang kan cepet mateng ya, paling 5 sampai 7 menit sudah. Lanjut goreng sampai habis. Tadi beli itu aja sih, 1/4 kilo. Lanjut buat tambahan catering aja. Sedih banget ini baunya, wangi dari udangnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Resep-resep apa kamu bisa request, mau apa, nanti kita turutin deh. Bye-bye. Thank you.